baterai masih ada berapa nih guys? Oh masih 75. Awet juga ya, 58 menit. Dan lumayan lama itu. Buat video, buat lagi, buat lagi, buat lagi. Wah. Udah po, Paten. Mandap, dan tulis. Orang yang setia banget di gereja Mangga Besar Paten. Kalau saya sih, kalau saya sih jauhan tante. Dari Reni bawa. Reni yang bawa apa? Tapi kan umur tuan apa? Kan dia rumahnya kan Jimson itu kan teman si Oma. Terus aku minta makan sama dia. Aku pikir gua kejauhan ah, ke Mangga Dua. Gila kali benar-benar. Mana ada ya namanya? Dari Mangga Besar. Ya Mangga Besar, Mangga Dua sama aja lah. Jauh ini. Juga. Kan kita udah enggak kerja. Tuh air rumah itu. Ya, air nyala lu. Air nyala lu. Udah enggak kerja. Air, itu air di kamar mandi udah nyala belum? Belum. Nama? Udah nyala belum? Mati. Mati, parah itu. Kosong. Kalau kayak gini bisa jam berapa tadi mandi botol kayak gini? Tanya dia. Terus? Ini kan ke gereja situ, Santa Ong. Yang sekarang ini apa pergi? Ren, aku bukan datang gereja sini kan. Emang aduh, jauhan. Udah, Ci, datang sini aja. Kata yang jadi 4 miliar. Lumayan. Terus? Mana dia merit, tinggalnya di itu, di mana? Gitu, ajak. Bukan. Di mana? Apa, apa tuh? Jejak. Jejak. Jejak pahlawan. Oh yang kemarin ya alamatnya ya? Laguna. Hah? Sutra apa? Sutra. Oh ya itu dia. Itu Alam Sutra. Bukan. Sutra Kirana. Sutra unik. Hah? Orang yang di belakangnya total. Belakangnya total apa tuh dia? Sutra Ben Hill. Oh itu kok Villa Tomang Bandara PTB kok. Gimana kok emang? Eh sendiri yang tulis, sendiri yang itu ya. Jangan lupa kok, namanya manusia ya. Cepat untuk melupakan, gampang untuk memaafkan kan gitu. Kita mau orangnya nggak mau. Kalau lagi gimana baru datang. Siap di sana dia ke gereja juga. Kan makanya sekarang dia di gereja kanan. Dia di sana dekat. Kanan tuh yang dekat ini. Robinson. Yang aku suka bilang ngomong nih kanan nih. Dekat situ. Kenapa nggak tahu? Hah? Nggak tahu apa? Jadi cari tahu lo kok nggak tahu maksudnya nggak tahu lo cari mana mana pula nih Munarudin udah okein. Ngapa nggak ditulis nih berapa nih nomor? Karena tulisannya tinggal buka aja tuh gambar, masa dia nggak bisa buka gambarnya? 68 ya? Iya, 68 7700. Wow. Wah. Wow.
pusing katanya kok, mikirin apa katanya kok, belum makan siang, kasih air juga ya kok ya, si Bob, wah, kasih air si Bob, suka pusing gitu kok, pusing sama anaknya apa pusing sama duitnya? Neng, wah, si Polan itu sebenarnya kayak bangsa Israel, wah, mudah digoyahkan dengan hal-hal tertentu, hal-hal mamon, mirip kayak aku, wah, ternyata yang baru bisa mengambil kesimpulan sekarang, wah, benar juga ya, orang-orang ini mirip kayak bangsa-bangsa mamon, ada hal-hal yang mengejutkan, kaget kayaknya, kenapa nih, langsung nanya, Tuhan kenapa kau membawa aku ke sini? Kenapa engkau tidak mengembalikan kami ke Mesir? Nih, lu cepet nih, bilang mau makan, tuh. Kenapa tidak mengembalikan kami ke Mesir saja? Kata orang-orang itu.
Wis, orang bilang kapan nih? Siapa? Itu kamu bilang es es krim. Harusnya mah hari ini. Eh kemarin. Kemarin Boan bawa 2 botol air ya. Habis coy. Yang tidur semakmu? Tidur semakmu gimana? Ini tak mangkat nih, ya. Mau makan makan cepetan loh. Ini ayam mau bawa ke sana. Enggak, makan aja di sini lah. Hah? Makan aja di sini. Bawa ke sana mah habis pokoknya. Habis sama siapa? Ngari ngangkat dan ada minggu yang makan.
Udah siap nih? Hah? Udah siap tidur. Tan, ini mau berangkat siapa aja pun Tan? Makanya mau nanya emaknya. Telepon dong. Dia bilang lagi pusing duitnya katanya pada berjajar-berjajaran. Hah? Duitnya berjajaran. Hah? Aha mulu. Apa lo ngomong gak kedengeran? Berjajaran duitnya. Makanya pala gua pusing katanya. Dua hari. Urusannya apa nih berjajaran kemarin? Sama begitu ya. Hei, mau kesana dulu apa gimana nih? Enggak, lu maksudnya ada si Cencen? Nah, kamu pergi juga? Terus? Enggak, soalnya nih si Wulan pada ngulitip itu, beli pangsit, apa. Tadi si Wulan kasih makan, sekarang lagi pada berenang. Diliatin si Melin. Bolan ngeringkuk di atas. Ini mau dari kamar lah sih kok. Bolan. Just... Melin yang liatin anak berenang pada berdua kan. Angel udah berangkat lagi katanya. Dia pada mau beli si Esther pangsit apa itu. Tadi udah pada makan. Buat makan siang katanya. Lu jadi gimana nih? Dia mau ngajir. Jadi bagaimana? Ming, udah mau jalan maknya. Maksudnya naik mobil ini juga apa gimana? Komen gimana ikut aja ya. Si mau sama si Bolan. Mau ya. Komen mau. Mau Bolan. Lo lo mau gak bakmi gede apa gede? Hah? Gede? Dia jual pangsit kuah juga ya? Ya udah. Tapi mau bakmi apa? Gede? Aneng? Bakmi seledeu. Dari ustaz, dari merungkut, ya marah-marah. Tawarin. Udah, yuk, biarin. Ikut apa? Susah. Iya, kalau si Angel mah orangnya ini aja. Biar malam, gua pergi pokoknya. Ketemu, jam 3 lu gila. Emang dia ngapain? Enggak, maksudnya mobil ke Ning-Ning apa gimana? Apa dia membeli sendiri? Sama makan Indomie. Rame-rame aja pun tak hati. Lu jadi bawa mobil sendiri juga? Ya. Jadi mau sama si Ning-Ning? Enggak, mau pesan itu si Esther. Enggak lu kemana aja itu? Kartu hanya minjem sama orang kasih kartu tol gimana kartu tol bagaimana nih mana yang minjem sama orang halo kartu tol gimana beli aja deh beli yuk kasihin si Miming oh pakai ini aja yang punya aku punya kereta yang plesta plesta yang plus itu. Oh bisa? Bisa. Ya udah bawa aja. Kenapa kemarin kamu pinjemin apa? Enggak dibawa. Hah? Enggak dibawa. Bohong. Itu kan kalau kalau mau ke itu kan mesti lewat tol. Mesti bayar pakai kartu itu berapa? Enggak lu jangan kayak kemarin lu minta orang begitu. Enggak enak.
Itu orang yang sabar. Kalau nggak sabar, tanten. Kasih sih kartunya dah, beli dah. Eh, Dior, itu air semua semalam pada habis apa ya? Itu padahal air kolam renang banyak kan? Biru, ya, air, itu, air biru. Air botol. Pikiran mau beli itu aja. Lem mineral berapa sih? Ini aja bawa galon nih, yang gratis nih di depan. Belum, belum masih banyak. Bawa galon. Pada tuang lantai 9. Ya itu aja dah. Kafe-nya enggak apa-apa itu. Beli aja. Lem mineral ya. 14.000. Ya udah, berapa teh? 18. Itu pakai tuker botol enggak? Enggak, gratis dia dapat botolnya juga gratis. Mau botolnya? Iya. Ya udah beli nih. Ya ini udah siap. Ayamnya mana? Ayamnya mana? Ini ya? Ya itu. Ayam. Gimana? Dia orang kata. Oh, entah jangan ayo. Siang-siang. Iya. Iya. Mau jam berapa, Bo? Ganti oli. Hah? Mau ganti oli. Ganti oli. Di mobil ganti oli gimana? Ntar limpel gitu. Yo ntar belum ada ya. Hah? Apa? Gila kali. Nah. Udah pulang ke rumah udah. Enggak. Hah? Ya besok. Besok. Kan lu besok udah itu kan, check out kan. Udah panjang ayo. Pulang gereja masuk situ lagi lu ah. Udah ah. Nah, ayo. Ya cukup lah. Betul. Udah pulang pergi gitu. Hari Senin jadi check out. Sekarang gimana mau naik apa ke sono? Unta atau baling-baling bambu? Dari gereja. Nanti jemput apa? Apa? Naik kereta kuda. Apa tuh? Transfer apa? Kartu lo? Hah? Kartu lo? Yo. Kartu lo? Nih, orang tanya. Enggak, itu kartu buat bayar tol. Hah? Ah, mati dah. Oke, coba ya. Dia transferin kartu apa atau apa. Cuma enggak ngerti lah itu. Nah. Ini benar nih. Mau ngapain? Nggak tahu ini kartu katanya. Kartu apa sih? Ngomong kenapa sih lo, Min? Nggak tahu. Nggak ngerti gue. Nggak ngerti, udah jangan ditelepon. Ntar salah lagi aku. Yol. Halo.
Ber. Apa sih? Selesaikan transfer menggunakan info. Ini nomor nomor ini nih, kartu pembayaran 5149 ya. Halo. Hah? Kemana? Itu apa sih? Enggak tahu. Selesaikan menggunakan info. Iya, kode pembayaran yang itu. Bayar yang mana? 5149 begitu, panjang begitu nomornya. Bayar kemana? Transferin. Gitu, yang 1245. Ya. Itu transfernya kemana maksudnya? Dia nanya. Iya, Bang Neo. Ya apa? Ya udah transferin. Ini maksudnya transferin untuk pembayaran hotel. Buat hotel yuk. Iya. Itu tuh. Ya udah nih. Udah buat hotel tahu kan. Nih. Bang apaan tuh? Kan katanya punya Bang Neo, Bang apa itu? Iya, Bang penerimanya Bang apaan? Bang penerima Bang apa? SIM Niaga. SIM Niaga. SIM. Berat ini mau mudik. Hah? Berat ini mau mudik. 1245. Hah? Surat ya. Izin mau mudik. Hah? Surat izin mau mudik. Surat izin mau mudik ya? Surat izin mau bacok. Orang buat bayar itu. Apa? Hotel yuk. Jadi yang ditujukan dengan pakai bank sini aja. Berarti Tebing, denger enggak? Tahu kamu? Enggak. Yang kayak otak lu ah. Udah ditulisin. Ya, handphonenya di sono yang itu yang. Handphonenya di mana? Di hotel handphone. Kenapa ditinggal? Kemana-mana kayak otak lu. Tarayu yuk. Kalau udah jalan nih. Enggak nih, lu jadi jalan sama dia berdua. Hah? Mau jam berapa di mana emang konangannya deket oh dia Tangerang juga ya udah dah lu turutin dah terus udah dia mau tapi dia mau lu anterin ke Tangerang juga dia satu jalur inilah yuk gitu ya film temen no yaudah mama kesana dulu dah dia mau pada makan ntar siang beli bakmi terus kalau lu bakminya gimana bawa kemana rumah lo Cuncun mau dia mau kondangan ya jadi ke rumah lu satu lu aja ini kalau nggak ada bangi gede gimana siang soalnya coba deh telepon lu diinin ya diaktifin ya ini Meng udah ada uangnya terus yang dituju ke Bank SIM Niaga ya yul ya ya ntar ada pindah ada kenapa?
Karin loh. Nanya nih. Nah. Nih, tinggal seduh ya. Eh, kamu tinggal seduh kalau itu.
udah belum nih? Hah? Makan bukan cepetan loh. Tadi dia bilang mau makan siang, kesiangan. Ah. Dari kemarin ngomong begitu enggak? Mau di tangannya. Halo. Oke. Oke. Kamu di stasiun Tangerang ya? Aku telepon sama kamu ya. Cibokan, bola, dibayar nih, Bos. Apa sih? Dari 1.245. Hah? Dibayar. Siapa? 1.245. Hah? 1.245 udah dibayar. Oh, ya udah. Susah. Kena biaya transfer 7.5. Sama aja sebenarnya. Oh, jangan transfer online, BI Pay aja tadinya, guys. Salah kita tadi. Itu sebagai pengalaman aja, guys. Udah 4 kali aku dapat pengalaman gini. Ya. Kemarin sekali di ATM bersama. Kedua di Bank Mandiri, ketiga di Ciminiaga. Keempat di Ciminiaga, guys. Pengalaman terus. Oh, hitung-hitung 30.000 ada nih, guys. Ya gini dong. Ikhlas aja, ikhlas. Ini harus ikhlas. Padahal ini udah komit, Po.
besok-besok kalau ada transaksi gua enggak bakal pakai bank ini lagi. Eh, tadi Mi mau nyoba. Memang yang jadi masalah adalah mencoba-coba itu yang jadi masalah. Jangan suka mencoba-coba kalau misalnya memang takut keluar biaya. Ya kalau udah seperti ini enggak usah ditakutin. Memang sudah harus keluar. Langsung dipotong, tidak perlu izin. Tidak perlu izin. Ingat, tidak memerlukan izin. Berarti tidak diizinkan. Bisa jadi itu diizinkan, namun tidak perlu izin. Tadi mau tambahin lagi, Bos. Ayamnya, Bos. Ya, ayam nasinya, Bos. Jadi tidak terlalu dengan baik. Kami nanya bok, sama si itu bok, Ipuan, Ipuan udah kenal sama si ini dong, si Ilyas, yang baru-baru ini, udah lama gak ketemuin, tapi Ipuan kangen gak sama dia, ada lah, tapi mau ketemu, ya kalau mau ketemu mau, namanya juga ponakan, ponakan apa hitungannya, wah. Si Ilyas tujuh ponakan kan, Boh? Tujuh ponakan kan? Ini nenek. Nenek punya adik. Adik punya... Adik gak punya anak, adik. Nah, nenek punya anak banyak, brerot. Punya cucu. Nah, si adiknya nenek... Repot. Adiknya nenek. Nah, ini neneknya. Itu neneknya. Adiknya nenek. Yang ketemu sama ponakannya. Ponakannya... anaknya nenek disebut dengan cucu ponakan. Nah itu benar-benar cucu punya ponakan. Nah jadi kalau misalnya nanti dia cucunya si nenek ini punya anak lagi disebut dengan buyut ponakan. Benar kok ya kok ya marah-marah lu Sean the Sip marah-marah guys Sean the Sip izin marah-marah lah lu dimarin balik lu baru rasain kena mental clean. Wah, udah beres, Boh. Apa mau langsung jalan dulu apa gimana? Iya. Mau bakmi apa jalan dulu? Hah? Telepon aja kali, Boh. Han. Mau beli bakmi. Anterin dia ke rumahnya. Wah, bisa pun dia. Tapi masih si Bohau yang ngechat, Boh. Ngechat dulu. Kalau enggak ada yang ngechat, susah, Boh. Nanti enggak ada yang ngebersihin.